padamu. Al-Quran padunya kami. Polisi, polisi. Sudah siap semua. Allah, kita belum datang. Mobil komando pembela Al-Quran belum datang. Ini sudah, polisi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mak-mak dari Semarang, aspirasi Mujahidah Persaudaraan Islam Indonesia. Saya datang ke sini tulus ikhlas demi agama saya. Saya enggak rela Al-Qur'an kami yang suci, kitab kami dilecehkan, dibakar, dan media itu melindunginya. Saya mohon kepada pemerintah Indonesia untuk menindak tegas. Kami mohon kedutaan Swedia dideportasi, putuskan hubungan diplomasi sama Swedia. Usir kedutaan besarnya, duta besarnya usir. Allahu Akbar. Pemerintah harus tegas juga sama Belanda. Belanda juga, hanya Swedia saja, tapi Belanda juga menyobek-nyobek kita suci Al-Quran. Kalian ini orang Belanda, kalian ini orang Swedia, gak punya hati, gak punya iman. Kenapa kau takut dengan Islam, agamanya Allah, matarin alamin. Kau tahu Injil, Injil juga buatan Allah, Al-Quran buatan Allah. Kalau kau menyembah Al-Quran, kau juga sama aja menyembah Injil. Si, kalau yang dibakar Injil, pasti orang Islam akan membela. Tapi kamu, orang kafir, malah kau membakar dengan seenaknya. Saya sakit hati, pemerintah harus mendengar ini. Allahu Akbar. Allah diam kalian, itu gara. Ibu, coba, ibu, damai gitu loh. Ibu Keja dan mau demonstrasi. Hati-hati ya. Diam apa, kita kan kejahat. Kita baik. Ingetin aja. Kita apapun itu. Untuk pemilik kendaraan dapat melakukan B. Bersangkutan senang luar. Wa bi ayyi ala'i rabbikum.
Kita akan terus membela mereka karena baginda Sayyiduna Muhammad